keluarga Sultan, sekarang kita sebelum ke hutan, kita akan masuk ke salah satu tempat yang wow banget. Asli. Dipencet tombol like-nya. Yes, like. Komen di bawah yang banyak. Komen. Share. Pokoknya subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe channel Keluarga Sultan. Subscribe. Mantap. Mau mobil macam apa ada di sini? Ini aja ya belum. Mobil itu masih panjang tuh. Ini mobil apa ya namanya? Rally. Speed off road. Speed off roadnya Arji, Mas Arji. Nah, ini yang saya mau banget. Masalahnya nggak dijual, nggak aku dijual kayaknya. Tapi ini mobil impian saya. Cocok kan ayah? Cocok. Nah ini mobil pada saat aku lahir. Jadi dulu mama tuh aku pulang dari rumah sakit dijemput pakai mobil kayak gini. Lihat dong detail. Ini CJ. Ini mobil siapa? Kamu? Punya aku belum. Hah? Belum nyetir aja belum beres. Morris ya? Apa sih itu? Iya Morris. Oh, ada jet ski. Oh my god. Tapi bunda. Corona pun di Toronto. Iya ya. Iya. Boleh. Tapi waktu itu ya di Toronto. Mak. Eh? Starlet Turbo. Oh, ini gimana? Ya Allah, itu namanya Starlet. Nah, kalau yang tahu mobil ini berarti udah tua gila sekarang. 40 lebih ya. Nah, gimana? Awas sih. Banyak banget kayak gimana ya? Iya. Itu ada lagi. Mobil itu udah nggak ada, tak ada. Tuh bokap. Bokapnya udah diganti. Kamu suka yang mana? Ani. Jimny. Jimny? Yang hitam, yang di luar. Oh, di itu. Nah, ini untuk Mbak. Hmm? Apa? Kain yang klasik. Dulu ayah punya. Jimny. Itu lagi mau dibangun ya? Iya. Sekarang kita tanya-tanya ya ke beliau. Pengen tahu kan ini punya siapa? Ya. Sekarang mau tanya-tanya nih, Mas. Boleh kan? Boleh. Yang paling favorit yang mana? Yang bukan favorit, yang paling ada story-nya nih. Kayak gini mobil rally dia pertama tahun 89 dulu pakai DX pertama kali rally tahun? Tapi mobilnya nggak ini tapi DX sih. Tahun rallynya tahun 89 mobilnya tahun 82
89, saya masih SD kayaknya. Mobilnya merek ini, tapi bukan rally-nya pakai ini. Iya. Jadi ini paling berkesan ya. Terus kedua, saya dulu pertama kali balap sebelum rally tahun 86, saya balap pakai Harper Canvas. Tapi mobilnya bukan ini juga. Oh. Tahun 86, masih kelas 6 SD. Oh, jadi rally pertama pakai balapan ini. Balapan. Oh, balapan grand prix di sirkuit tanah. Tanah pakai itu. Itu Terus kalau yang ini? Ya. Ini punya balapan kita waktu itu. Yang biasanya suka di BSD kalau sekarang. Tungtung yang mana tuh? Nah, tungtung itu. Ayo, mari. Oh, Jimny. Iya. Saya tahu tuh. Di bensin masih minyak campur. Pernah merasakan saya kalau mobil Indonesia pakai itu? Iya. Sekolah. Karena aku punya orang tua. Iya, sekolah berarti pakai itu? Iya. Nah, ini juga salah juga jamannya itu udah top. Ini paling depan. Ini nggak bakal dijual ya? Nggak. Ini masih original warnanya udah. Tuh. Wajib nih dari mulai yang ini, terus yang di atasnya ini yang bensin ada, terus Sierra, terus ini. Sampai yang terbaru juga ada. Yang, yang paling baru belum. Oh belum. Pesen belum dapet. Oh tapi udah underway kan? Masih? Masih terawat. Terus apa lagi ya? Yang spesial? Ini spesialnya apa? Enggak, saya senang bikutnya aja. Oh, iya. Karena dulu tahun 90 saya bikin mobil bigfoot zaman itu kayak begini, tapi mobilnya waktu itu bikinnya CJ. Oh. CJ, terus udah enggak, barang-barangnya saya pindah di mari. Ini enggak bakal jatuh lah. Kayaknya serem banget. Naiknya juga repot ya. Kalau Bang Ejek itu spesialis apa ya? Tanah-tanah sebutannya. Oh, senangnya Jeep. Okay. Ya, Anissa senangnya ada Jeep. Ada mobil impian saya di sini, tapi nanti insya Allah ada waktunya. Walaupun yang gini-gini ada historia, ah kayak itu BMW itu. BMW Ongki Alexander ya, Mas Boy. Pertama kali beli mobil sedan setelah merit lah itu, tahun 98 saya beli itu. Kenapa? Karena waktu itu mobilnya Jeep semua. Ayu istri baru mau melahirkan anak pertama Ardi itu. Jadi setelah lahir, mikir juga keluar rumah sakit mobilnya apa itu. Kebetulan itu beli BMW begitu. Jadi itu juga gak akan dijual ya? Enggak dijual juga. Di sini gak ada yang dijual. Tambah iya ya? Kalau untung harganya dijual. Semuanya ada story-nya nih masalahnya. Kok itu suka apa yang buat ini, Ningol. Itu camper tuh, dalamnya ya, rumah. Dalamnya kamar. Waktu itu aku lahir, dijemputnya pakai Mercedes. Kanannya, aku nggak ingat. Kita lahir kalau udah pakai Mercedes. Masya Allah. Iya. Hah? Zaman itu ini udah heran. Iya. Di zaman itu kan Mercedes begini sama aja dengan Mercedes baru sekarang. S kelas sekarang gitu kan? Oh gitu ya. Iya lah. Sekarang aja udah dicari orang lain. Iya nih, klasik banget. Nah ini udah punya anak aja. Orang tua dia seneng karena boleh buka? Masih layak juga ya. Apa kan? Lemosnya masih bagus lah. Kameramennya keringetan, Cin. Oke, keluarga Sultan, nah ini saya hadis baru. Ini kakaknya.
Hadisnya terbaru. Oh ya, jangan lupa follow Instagramnya Anissa. Apa nak? Anissa. Hanya 5. Oke, nanti ditulis di sini. Nih Instagram kamu apa? Jangan lupa follow Instagram aku Ralinsyah. Enggak, Fahirara. Nanti ada di bawahnya ya. Kalau aku ada di sini. Ini. Ayo. Why do you always do?